Pepan. Belum ada yang cocok kali ceritanya. Iya, tukang kali. Iya. Tukang cilok lewat dua sin ngerti enggak? Iya, gua juga apa kek. Tapi gua bisa lo acting. Gitu bisa. Iya, cuma kan kalau mau ngajak kalian pasti nanti sibuk pas disuruh syuting. Mentoknya di harga, Lun. Harga, Lun. Nah, belum lagi itu. Harga deh, capek deh. Belum lagi harga. Gue padahal bisa lo ngobrol-ngobrol sama Opi Kumis juga. Gue bisa nyambung sama Opi Kumis. Lucu ya? Bisa, bisa. Iya. Oke, ini aku punya tayangan kompilasi sinetron dan juga film dari Luna Maya. Kita lihat, ini dia. Kenapa harus ada setan di dunia ini? Tahu di situ. Sebab masih ada urusan di dunia yang belum dia kelarin. Putri Sima. Tidak. Tidak bisa. Selama ada Dewi Bentari di sini, anak-anak kita tidak akan kenapa-napa. Dan kalian sudah terpilih menjadi Dewi. Dan kalian bisa kembali normal. Kalian harus melakukan 1000 kebaikan. 1000 kebaikan. Tanya, bangunlah, udah siang. Bis mandi, kita sarapan ya. Iya, Tante. Lucu kan mereka Sabrina-nya kalau pakai baju yang ini, jadi kayak aku deh. Bandanya yang pink apa yang biru ya? Tapi mohon maaf, diralat. Untuk film horor kami nggak terima. Iya. Kenapa? Apa? Kenapa nggak terima? Nggak terima, nanti bingung mana dunia nyata, mana enggak, ngerti nggak? Nah, itu kalau film horor. Tapi gue bilang gini, Luna semenjak pada saat memerankan karakter Susana. Akhirnya sosok apa ya? Spesial horor tuh ada di Luna Maya ya kayaknya ya. Masa sih? Banyak yang bilang gitu enggak sih, Nak? Ya mungkin kali ya, karena kalau udah Susana kan udah kayaknya ratu horor Indonesia. Dan tahu enggak? Gitu. Pada saat proses Luna Maya terpilih menjadi Susana itu proses juga pengcastingan loh. Iya, dan itu memang walaupun Luna Maya ada siapa aja sih? Itu kayaknya orang terakhir. Awal ada beberapa sih, nama kalau tapi Luna tahu yang di casting mirip-mirip sama Bunda Susana. Nggak dikasih tahu siapa, cuma kayaknya bukan kandidat. Iya, ada aku juga di casting waktu itu. Masa? Jadi siapa lo, Susana? Enggak. Emang aku tahu jadi siapa. Lu, waktu dia casting buat itu yang itu lo, Ratu Amplop, dia waktu di casting. Ratmi. Dia. Oke, sekarang kita akan tantang Luna Maya untuk ajarin acting menjadi Susana. Serius? Ya? Logatnya. Gila, udah 2 tahun, lupa. Gimana ya? Gak ada tayangannya? Party gak ada tayangannya? Gak ada tayangannya? Oh, yang tadi duduk itu aja tuh. Parto. Gimana ya? Sumpah lupa. Yang mana ya? Sate, Kak, sate. Sate gak ada. Sate justru gak di... Karena... Wadi! Kaget, gue udah males kalau horor-horor gini. Aduh! Yang tadi aja yang di yang depan, tadi TV, duduk, depan TV, depan TV. Oh, oke. Gimana? Lu lari-lari mulu. Siapa yang mau ininya? Sama Wendy, sama Wendy. Gue jadi apa? Enggak, masih yang di bawah Wendy. Yang di bawah yang tadi nonton. Jadi, oh my gosh. Jadi ini apa? Mas Opik.